والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang kedua di dalam bulan Syawal tahun 1445 Hijrah bersama dengan 19 bulan 4 tahun 2024 2597. Kita masuk di dalam kitab hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Tajuk yang ke-10, Babu Tasrifullahi Ta'ala Al-Qulub. Allah Ta'ala memutar hati manusia. Memutar artinya Allah selalunya pusing hati manusia. Sekali lagu tu, sekali lagu ni. Maksud lagu tu, lagu ni, sekali-sekali kuat, sekali lemah. Sekali berasa nak taat, sekali berasa nak deraka. Hati manusia ni duduk di Allah Ta'ala lah. Dia nak paling ke mana. Belum pada kita nak masuk di dalam baca hadis. Dalam bahasa Arab, hati ni dia panggil qalbun. Qalbun artinya berubah. Gi kok tu, gi kok ni. Nah, ini artinya qalbun. Sebab tu hati manusia semua tiap-tiap orang lagu tu lah berlaku. Kadang-kadang pagi duk jadi molek. Tak ada sampai tengah hari. Mula tukar kok tu, tukar kok ni, mikir kok tak molek. Ada juga setengah-setengah orang molek tenang pagi siang malam, pagi petang molek semua. Ada setengah-setengah orang tak molek semua. Ada setengah-setengah orang molek sebentar, tak molek sebentar. Kelik menjadi molek semula. Bawa petang ataupun malam jadi kok tak molek. Gitulah. Ani nah, tajuk dia Allah Taala memutar hati manusia. Hadis yang ke-276 An Abdullah bin Amr bin Ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna qulub bani Adam kullaha baina isba'ain min asabi'ir rahman taqalbi rajul taqalbin wahidin yusarrifuhu haythu yasha' thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2154. Maksudnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya sesungguhnya hati seluruh anak ada itu berada di antara dua jari dari jari-jari Tuhan yang Maha Pemurah. Kita tak sadar takwil dah. Saya duk royak acak kali dah. Bila sebut kaki, muka, jari hak Allah Taala, kita tak sadar takwil ke apa. Nabi royak lagu tu, maka serah kepada Allah. Nah, kita mai misik nak gi duk takwil Tuhan royak atai katanya dia ada tangan, ada jari, ada gapo. Hak ni pakai serah. Lebih baik daripada kita duk korek duk kecek di panjang. Nah. Gitulah. Dia akan membalik-baliknya mengikut kehendaknya. Jadi hati manusia ni duduk di Allah. Dia nak balik pergi kok mana, kok molek, maka molek. Kok tak molek, maka jadi tak molek. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ha, ni boleh kita ambil satu doa. Terutamanya doa ni dibaca belum pada salat tiap-tiap kali kita sembahyang. Allahumma مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Boleh kita nak baca luar pada sembahyang pun boleh, dalam sembahyang pun boleh. Iaitu apa? Wahai Allah yang membalik-balik hati, palingkanlah hati kami supaya taat kepadamu. Jadi kita minta we Allah tetapkan hati kita. Ya, ada satu lagi, ya musarrif al-qulub, ya muqallib al-qulub. Nah, thabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku duduk di atas agamamu ya Allah. Ini hati ini memang penting.
dalam hidup kita di dunia. Sehingga ulama-ulama tulis kitab dalam hati ni Allah. Kalau kita tengok, kita berasa katanya biasa hati manusia duduk di dalam dada ni. Tapi huraya dia, royak so hati banyak yang berkaitan dengan perene dia, bahaya dia, peedah dia hubungnya dengan hati. Sebab Nabi ada royak, maksud dia sesungguhnya di dalam tubuh manusia ni ada apa? Stokor daging. Bila molek, molek dah. Segala dalam hidup dia. Bila tak molek, maka tak molek lah seluruh tubuh dia. Nabi tanya, ala wahyal qalb, tidakkah stokor daging saat ni, iaitunya hati? Nah, maka hati manusia ni. Nah, kita kalau kita kaji khodale hubungnya dengan hati, memang kita akan yakin bahawa hati adalah raja. Nah, hati adalah raja. Hak duduk dalam tubuh kita, dialah duduk hutan nak jadi gotu, nak jadi gani. Tubuh kita, anggota tubuh semua duduk di dia dalam kau. Ni kita minta supaya Allah tetapkan hati kita duduk di atas jalan yang betul. Hadis 277. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik faqultu ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bih fahal takhafu alaina qala na'am innal quluba bayna asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2140 dan Ibnu Majah 3834. Hadis sahih. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ni. Ani Anas wayak. Sebab dia duk dengar Nabi duk baca sama. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ini doa ni goliknya Nabi baca belum pada salat semayeh. Nah, sudah baca tasyahud sia, Nabi bubuh dengan doa, beberapa doa dalam semayeh belum pada nak wisalat. Maksudnya, wahai Tuhan yang selalu memutar hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian aku bertanya. Nah, ni aku di sini Anas tanya Nabi, wahai Rasulullah, kami berime kepadamu dan kepada ajaran Islam yang membawa. Hak Nabi duk ngajar kami percaya belaka, yakin belaka. Adakah engkau masih mengkhawatiri terhadap kami? Nabi duk bosan hati gapo lagi? Boleh Nabi duk doa dengan doa ni duk bosan ke hati kami? Ha, gitulah. Baginda pun menjawab, yo. Cera tu dah. Dan Nabi jawab, Nabi royak, benda ni adalah benda penting. Kerana sesungguhnya hati manusia berada di antara dua jari Allah. Dia membalik-balik hati manusia mengikut kehendaknya. Ha, ni kita pun menjadi yakin katanya hati manusia lagu tu lah belakang tiap-tiap orang. Setengah-setengah orang ada. Ni kita yon, kita uno hadis belum pada ni. Ingat, tiap-tiap kaya duduk di Allah, dia kehendak. Hak saya nak buat misalnya, orang dua pesan. Ni mudah-mudah. Orang baik. Bawa dekat dengan nak mati, dia jadi tak baik. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan tak baik. Kalau kita tengok pada zahir dia, semaya sok mau berjuru, sok mau sedekah, sok mau baik, puak, pergi mati kau tak molek. Ha, tengok. Pasal apa skor? Kata nak pergi mati kau tak molek. Supa juga dengan orang yang tak baik. Tak baik, tak berjuru. Lobih karut, tapi beban pelai ciwit dia pergi mati molek. Siapa nak skor? Kalau tengok pada zahir, ni aku. Mai rot.
Tapi duduk di Allah Ta'ala. Nak beki. Siapa? Kalau siapa-siapa baca kitab Bahrul Madhi. Bahrul Madhi ni ditulis oleh Muhammad Idris Al-Marbawi. Juzuknya pertama, dia ada buat misal. Wallahu'alam lah, cerita ni, cerita hak sengoti ataupun sebagai bandingnya. Dia buat bandingnya dalam kitab dia. Ambil innamal a'malu binniyat. Dia buat mari cerita so. Orang dua beradik. Hak adik baik. Hak abang ni tak baik. Adik selalu buat amal ibadat siang malam. Tapi abang maksiat mabuk kaya. Tiba-tiba satu hari adik ni mari mikir, "Eh, abang aku duduk dalam maksiat, duduk dalam apa? Suk samran sokmo. Minum arak, zina, aku pasal nak ati." Hak balik hak duk buat maksiat ni, mari mikir pada satu hari. Mikir lagu mana? "Eh, kalau aku ni duduk dalam maksiat lama dah. Siapa masa dah untuk aku bertaubat?" Ada. Cerita dalam kitab ni. Bila siapa masa, hak adik kelik, abang pun mari nak jumpa dengan adik. Tiba-tiba siapa di cut. Cut nak pop. Tak kedainya gi mati. Dua-dua orang ni prak gi mati. Ha ni sebab tu saya nak ayat katanya, cerita ni sama ada cerita bandingnya ataupun cerita sungguh. Ya wak soalan di dalam kitab katanya, hak duk buat amal baik tapi ban play hidup dia, dia niat nak buat maksiat. Sebab dia duk mikir katanya, buat maksiat ni suk samran, turut hawa nafsu. Tapi hak duk jahat, mari mikir nak taat kepada Allah. Ya wak soalan katanya, pas nak kira mati baik, mati jahat, lagu mana? Dua orang ni. Ha ni, nak ayah katanya pentingnya hati dan niat bagi setiap orang. Lepas tu songsem supaya kita selalunya niat molek. Walaupun kita tak buat lagi, tapi niat belah-belah, azal belah-belah, esok, lusa, minggu rupai, tahun rupai. Selalunya niat, azal benar-benar molek. InsyaAllah. Dia akan jadi semangat kepada kita untuk kita nak jadi baik. Tapi jangan duk azal nak buat maksiat, nak buat karuk, nak deraka kepada Allah sama sekali. Nah, habis dua hadis. Kita pergi satu hadis lagi dah. Masa ada sikit lagi. Yang ketiga, hadis tajuk yang ke sebelah. Bab ma quddira 'ala ibni Adam minaz zina. Perkara yang sudah ditentukan ke atas anak Adam melaku perzinaan. Lagu mana ni? Maknanya dem orang yang duk buat gitu buat gini tanda katanya supo dengan benda tu duk giduk zina. Zina ni goliknya jatuh dengan tino. Dan nok sama nok dia panggil zina. Kalau dia jatuh nok tino tak se, dia panggil rogo. Nah, ha gitulah. Tapi hak ni sakuk dengan anggota tubuh badan. Tak kaki, tangan, mulut. Apatah lagi kemaluan. Ha, gitulah. Hadis. Akhir untuk pagi hari ini 278. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qan, ma ra'aitu syai'an ashbaha bil lamam mimma qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hazzahu min az-zina. Adraka dhalika la mahala. فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2243 dan Muslim 2157. Maksudnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih menggambarkan tentang dosa kecil melainkan apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hak Nabi sebut tapi sanda kepada Abu Hurairah, sebab Abu Hurairah
dia biasa duk dengar Nabi duk kecek duk royak, maka dia pun royak hubungi dengan ha-ha zina ni. Walaupun zina apa ni ada banyak-banyak pesan, tapi hok nak royak di sini termasuk belako. Nah, tubuh badan, kaki tangi dan kemaluan. Nabi katakan Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan zina kepada anak cucu adik. Apa tu? Benar-benar pasal ini ni, benar hak lari tak lepas. Nah, walaupun tengok pada zahirnya zina, zina, zina maknanya lah jantan dengan tino. Tapi adanya kiokong benar-benar lain. Hal itu pasti akan terjadi, tidak boleh ditolak. Ni mepon. Iaitu apa? Zina mata adalah pandangi. Ah, ni dah ni. Apa? Waliknya orang ni lari tak lepas dengan mata dia. Tengok ga tu, tengok ga ni. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Hak lebih-lebih laginya sengaja tengok. Tengok benar-benar haram dan sebagainya. Bukan orang jatuh tengok tino saja. Bahkan semua tuk pe tuk wai. Benar-benar pasal ni ia tetap berlaku. Nah. Dan zina lidah adalah percakap pe. Siapa kata tak biasa kecek bohong? Siapa kata tak biasa mengupak? Tak biasa kata kok orang? Tak ada. Biasa berlaku. Nah. Nafsulah yang mengharapkan itu dan menginginkannya. Galiknya dia muluk mata, lepas tu kita kiah kaki tangi, gotu gani gotu gani, ya Allah dah tu. Sutai sekali kemaluan, iaitu nya awal-awal pet. Hak tu dah duk jadi duduk sore sama sore tino jate, duk gi buat benda hak tak molek. Jatuhlah zina sungguh. Ha tu. Sedangkan kemaluan membenarkannya dengan melakukannya atau mendustakannya dengan tidak melakukannya. So, tai sekali duduk di kemaluan, jatuh dengan tino. Berlakulah zina sungguh. Ataupun tak berlaku. Ha, ni, nah, kita pun jaga molek-molek mata kita, mulut kita. Nah, semua tiap-tiap kala. Sebab tu Allah royak di dalam Quran, renuhkanlah pandangi. Qul lil mu'minin. Dengan so lagi, wa qul lil mu'minat. Genah. Yaghuddu min absarihim. Yaghuddna min absarihinna. Genah. Bila kita tengok benda-benda haram, wak tak tahu wak paling ikut lain. Nah, gitulah. Nah, sebagai tiga hadis kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan insyaAllah kita sambung semula hadis pada minggu depan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.